Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama di sini ada Ayu Ting Ting yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Lina Priscilia. Happy birthday Bu Lina Priscilia, bosku tersayang. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, selalu bahagia, sukses terus pokoknya, amin. God bless you and love you. Dengan ucapan dan doa yang Ayu Ting Ting berikan untuk Ibu Lina Priscilia. Siapa yang tidak kenal ya, Lina Priscilia, CEO dan juga pemegang dari MNC Group. Dan di sini juga Ibu Lina Priscilia mengucapkan thank you there Ayu Ting Ting. Hanya Ayu Ting Ting, di sini juga ada fans Ayu nih yang mengucapkan happy birthday untuk Ibu Lina Priscilia. Dilansir langsung dari akun Instagram Heavy Gallery 25, happy birthday Bu Lina, my favorite boss, panjang umur, sehat terus, sukses selalu, dilimpahkan banyak kebahagiaan dan juga keberkahan. Wish you all the best, God bless you and love you, amin. Terima kasih doanya Heavy Gallery 25 untuk Bunda Lina Priscilia yang semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Lihat di sana ada foto Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba. Di mana di sini foto bersama dengan Ibu Lina Priscilia. Wah, ternyata Bang Robby dan Ayu Ting Ting sudah sejak lama saling kenal ya. Dan memang sudah sejak lama Robby Purba memendam rasa nih kepada Ayu Ting Ting. Dan di sini juga Robby Purba mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bu Bos. Selamat ulang tahun Bu Bos sayangku, Lina Priscilia. Dari Robby Purba. Terima kasih doa dan juga harapannya untuk Bang Robby Purba. Semoga ya didengar dan dibaca nih oleh Ibu Bos Lina Priscilia, sehingga bisa disatukan dalam satu frame nih. Wah, kayaknya kocak banget ya kalau Robby Purba dan Ayu Ting Ting ada dalam satu panggung nih. Dan di sini juga ada ekspresi dari Bang Robby Purba yang di sini dilansir langsung nih dari akun Instagramnya Bang Robby. Akibat suka ngomongin orang katanya nih, makanannya ada sesuatunya nih, makanya ya kalau lagi makan jangan ngomongin orang tapi baca bismillah terlebih dahulu, berdoa ya agar makanan yang kita makan itu berkah dan bermanfaat. Robby memang oke banget ya, puas banget nih ekspresi wajahnya. Dan inilah julidnya Bang Robby ya, lihat deh mukanya dan ekspresinya ketika ngomongin orang dan langsung diajab nih oleh Allah. Inilah kisah ketika Bang Robby ngomongin orang dan langsung kena azabnya nih. Bang Robby sehat selalu, semoga sukses dengan rovernya ya. Dan semoga cita-citanya dapat dikabulkan nih, segera bisa membinang Ayu Ting Ting sesuai harapan. Informasi selanjutnya di sini yang sangat luar biasa. Ayu Ting Ting foto bersama dengan legendaris bulu tangkis Indonesia, Taufik Hidayat. Wow, luar biasa banget ya. Ayu Ting Ting kolaborasi nih bersama Kak Taufik Hidayat. Pastinya seru dan kocak nih ya. Bulu tangkis Indonesia pastinya akan sangat bahagia ketika ada seseorang yang sangat spesial hadir di acara Lapor Pak. Bagi sahabat semua yang penasaran sama dengan mimin akan kehadiran dari sosok pria ganteng yang memang kebanggaan Indonesia, Taufik Hidayat. Nah, nanti kita akan melihat aksi dari Taufik Hidayat akan hadir kolaborasi bersama Ayu Ting Ting di Lapor Pak. Dah lama ya kita tidak melihat aksi hebat dari Taufik Hidayat memainkan raketnya. Yang penasaran jangan lupa saksikan Lapor Pak nih, pastinya ada si ganteng Taufik Hidayat nih ya,
sang legendaris bulu tangkis Indonesia. Beruntung sekali Ayu Ting Ting bisa foto bersama dengan sang legendaris. Tak hanya Ayu Ting Ting, di sini juga ada asisten Ayu Ting Ting, Nurul Raga Rustami, berfoto bersama Taufik Hidayat. Dan Nurul Raga Rustami menuliskan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda Semangat. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk sahabat-sahabat semua di rumah. Semoga kita para pemuda bisa lebih baik dan bisa memberikan kebahagiaan nih untuk orang-orang terdekat kita, terutama untuk kedua orang tua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pemuda Indonesia selalu bangkit dan bisa mandiri dan mempunyai martabat. Amin ya Rabbal Alamin. Postingan Nurul Raga Rustami tersebut membuat iri para fans Ayu Ting Ting dan Mimin juga nih. Banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagramnya. Salah satunya dari NP6303, mau dong difoto sama Kak Taufik, love you, titip salam teh, kapan mau tanding lagi, hahaha. Dan inilah ekspresi Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat ketika dilapor Pak. Dan bintang tamunya sungguh luar biasa spektakuler ya, ganteng-ganteng banget nih, dihadirkan langsung dari Korea. Wah, semalam sungguh luar biasa nih ya, kocak banget penampilan dari semuanya. Penampilan ganteng dari ex Opa Korea ini, asli loh dari Indonesia, ganteng banget ya. Wah, sungguh luar biasa. Dan inilah aksi Ayu Ting Ting malam tadi ya, ketika dilapor. Dan sahabat semua yang ingin melihat tingkah kocak Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, Andre Taulani dan juga Wendy Cagor serta Andika Pratama, jangan lupa nanti malam saksikan Lapor Pop, pastinya seru abis nih, akan ada tontonan dan juga hiburan untuk kita semua. Kalau yang sudah lelah bekerja, dijamin nih kalau lihat Lapor Pop kita akan senang kembali, bahkan imun kita akan menjadi lebih prima nih. Gak percaya? Langsung deh saksikan Lapor Pop setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, menemani istirahat santai Anda dengan bergoyang dan juga komedi yang menyegarkan bersama komedian-komedian lawak Indonesia yang tidak diragukan lagi nih kualitas dan kuantitasnya. Jangan lupa nanti malam ya, akan hadir lagi nih Lapor Pak dengan segmen dan juga bintang tamu yang berbeda. Pastinya heboh banget nih. Dan di sini juga Mimin akan memberikan informasi mengenai Ayu Ting Ting yang memang totalitas tanpa batas ketika ada di acara Brownies TV. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, kocak banget ya kalau sudah bersama Kak Wendy Cagur nih. Totalitasnya memang tanpa batas, gak malu-malu lagi nih ya sama keluarga di rumah. Pastinya semua anaknya nonton ya, lucu banget dan juga wah banget nih penampilannya. Dan ini apa aja is okay ya. Dari Yeni Murianti, salut lo sama Ayu. Ayu didandanin apa aja mau, gak pernah pilih-pilih peran. Totalitas dalam bekerja Ayu Ting Ting Wendy Cagur. Bayarannya mahal, harus totalitas. Wow. Komedian dengan bayaran termahal di katanya ada pada Ayu Ting Ting, karena selain dia jagonya penyanyi, di sini juga Ayu Ting Ting berambat nih sebagai komedian kocak yang sangat diperuntukkan karena memang kualitasnya sungguh luar biasa, mampu menghipnotis orang-orang yang ada di sekitarnya. Walaupun masih belajar, Ayu Ting Ting actingnya sudah tidak diragukan lagi, luar biasa totalitas banget nih. Sehat selalu untuk Ayu dan semoga selalu diberikan kesehatan, amin ya Rabbal Alamin. Ya sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So let's check this out.
Sampai di MTech SCTV mau ada event hari ini. Nah, sebelum aku bermakeup pria seperti biasa, abang selalu bersihin wajah abang pakai brightening toner dari Dr. Oki Pratama. Ini yang pasti buat membersihkan dulu wajah kita dan yang jelas juga biar nanti makeupnya makin tempel. So santai aja, pelan-pelan, jangan kasar-kasar.